Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pep. Dan saya Halim. Alright, kami berada berada ke Pep Bad Reviewers. Alright, ini kita review flavor Buff Juice. Buff. Buff Juice. Alright. Juice. Dia ada tiga jenis flavor, tapi ini dua saja. Ha. Yang satu adalah Ghosty Berry, strawberry apple. Tapi yang dua ni adalah Hot Selling. Hot Selling. Dan ianya fruity, tiga jenis flavor fruity dan dua ni adalah fruity. Okey, dan kami nak ucapkan terima kasih kepada Malay Fava kerana bagi kami tolong review ni flavor. Boleh dapatkan flavor ni di Malay Fava Bandar Tu Seon. Alright. Okey. Kat depan ni ada flavor apa ni? Flavor yang ni naked grape. Naked grape. Grape yang telanjang. Yang ni sexy mango. Okey. Sex with taste. Dia punya tagline dia. Dan ni pula strip it all. Gila kau. Alright, ini adalah PG 60. PG 60 40 dan ini adalah 50 ml. Alright, jangan memasih, kita akan terus try this flavor. Try naked grape. Naked grape. Alright, dia tiada coloring, dia ada pure. Dan ianya 50 ml. Okey, dia tiada pakai kotak, tiada apa semua, das macam ni saja. Simple je. Simple. Berapa ml? 50 ml. Dan ianya memang just nice lah. Dia 3 mg. Grape dia. Bawa grape pun buat. Dan ini adalah single base. Memang lah single base. Dia tak rasa apa selain, tak ada rasa apa-apa selain anggur. Okay, dia punya manis cukup. And dia punya apa? Sejuk dia medium. Medium betul. Medium. Okey, dia punya manis dia. Manis tu balance, dia punya sejuk medium dan ini grape dia. Ini dia rasa grape, tapi saya pun rasa grape, tapi dia time exhale tu dia rasa fresh. Dia sebab dia 3 mg. Dia dia tak berat, dia ringan, dia soft. Dia soft. Yep. Smooth je. Alright, seterusnya kita akan try sexy mango. Sexy mango. Sex with taste. Alright. Dekat sex with taste. Yep. Dekat Thailand, grape adalah tengah musim sekarang ni. Flavor grape tengah musim dekat Thailand. Saya dapat information daripada guru-guru lain. Dan ini mango ni kat Malaysia ni dah terlampau banyak. Sangat banyak. Sangat banyak mango. Kita tengok mango dia jenis. Macam biji je. Ini yang mango dia. Alright, macam mana ni? Mango. Mango tango. Macam mana ni? Dia mangga masak ke mangga muda ni? Masak. Masak kan? Tak tu. Okay. Sejuk dengan manis sama macam ni, balance. And then dia punya mangga dia tu memang mangga sebiji mangga. Mangga masak. Masak tu? Ha, mangga vanila. Tempat aku lah. Nama panggil mangga vanila. Sekiannya, tidak terlalu manis, balance. Ha, sejuk betul. Dia pun medium dan ianya mango dia tu, ini as mango dan biasa dia rasa fresh. Harum, eh? Ha, harum. Dia tidak bau masam apa semua dan ini memang fresh. Ha. Alright. Dan lagi satu adalah lagi satu flavor adalah Ghosty Berry. Ghosty Berry tu adalah strawberry apple. Jadi dia ni strawberry dengan apple. Tapi dua flavor ni adalah hot selling. Alright. Boleh follow dia punya FB dan IG, iaitu Buff. Buff. Barf. Buff Juice. Alright. Dia biji-biji 60-40 dan harga retail price dia RM35.40 lah. Macam tu lah. Alright. Dan jangan lupa follow RM35.40 macam tu lah. Bang. Okay. Lim, kau suka mana Lim? Suka ni lah. Macam biasa lah. Mangga saya penggemar mangga. Ya, aku suka grape. Sebab grape dia tu kena dengan tekak. Betul. Macam kau favourite main mangga, kau boleh mangga. Sebab apa kau boleh mangga? Mangga dia memang wangi lah. Wangi. Wangi. Masak lepas dia. Lepas tu sedap lah. Susah nak cakap. Right. Senang cakap sedap. Anda boleh try ni, this flavor. Buff Juice. Alright. Dan jangan lupa follow FB kami. Okay, sampai sini sajalah. Jangan lupa follow FB kami, iaitu Baidat Cover Vape Reviewers dan YouTube Lim. Jangan lupa subscribe kita orang punya channel kat YouTube. Budak Kampung VR. Alright. Okay, sampai di sini saja. Stop smoking, stop vaping. Keep vaping everywhere. Jangan lupa
lupa apa, jaga web Malaysia and okay. Web attitude, okay? Alright, sampai sini saja. Assalamualaikum.